5 pencadat sotong yang terlibat dalam kejadian bot karam akibat puting beliung di perairan pantai Cahaya Bulan malam tadi ditemukan selamat. Kesemua mereka memakai jaket keselamatan selepas terapung di laut antara 5 hingga 7 jam. Menurut pengemudi bot Yuzri Mahmud, dalam kejadian itu, dia bersama 4 awak-awak dalam perjalanan untuk mencadat sotong di perairan PCB. Ketika selesai menunaikan solat asar, dia melihat dua angin puting beliung setinggi 30 kaki pada jarak sekitar 200 meter dari bot fiber yang dinaiki. Kita dia sempat lari mata tu, tapi tak ada siapa agak apa derah angin pada bot kita lari tu. Atau bila air dah masuk belakang dari ke belakang bot ni, kita tak ada siapa agak apa lah. Bila bila bertembuk tu, bot selai dengan sendiri bot tu pun. Maknanya kita semua tu jumlah kepada awak? Awak-awak semua keluar pada bot belakang dah. Tapi alhamdulillah sempat lah jaket kita dia pakai awal gelar jaket semua tu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di rumahnya di kampung Lipat Sanggol Banggol. Dia bersyukur terselamat dan berasa sangat bernasib baik kerana kesemua mereka memakai jaket keselamatan ketika kejadian.